Hobi ada di rumah Sen-Sen nih hari ini. Kita mau kemana, Sen? Jalan-jalan ke negeri dongeng. Ke negeri dongeng. Hari ini kalau berhasil nanti kita lihat perjalanan baru kita bongkar lagi. Sebentar kita mau ke rumah Pak Kasat dulu deh. Ya. Sama-sama sama beliau. Oke. Okay. Kita mau jalan-jalan ke negeri dongeng, Bro. Siap, kita jalan yuk, guys. Siapa tuh di belakang? Babang Yopi hari ini ya. Kita otw deh ya. Nanti setelah jemput Pak Kasat baru kita kasih tahu tujuan kita hari ini kemana. Tujuan jalan-jalan ke negeri dongeng. Oh, negeri dongeng tetap. Tetap harus pakai celana biru. Nah, toh kebangsaan toh. Karena kebesaran. Siap. Yuk kita lanjut, kita jemput Pak Kasat dulu. Udah nyampe nih di rumah Sultan. Sultan Kuitang. Sultan Kuitang. Koleksinya luar biasa. Tuh, lo lihat. Ya, ini koleksi Sultan Kuitang nih. Tuh, lihat. Tuh, ada makau lagi di belakang tuh. Nih, nuri-nuri langkah. Sultan tua. Belakang makau, ini pun makau. Wah, ini keren nih. Tuh. Albino. Jalak. Albino. Tuh. Belum koleksi ikannya, guys. Tuh, burung-burung unik tuh. Ada bebek mandarin. Itu burung apa aja gua enggak tahu tuh. Tuh. Luar biasa. Yang mana, Bro? Mantap. Baik, kalau ketemu plat ini hati-hati. Sultan Kuitang. Sultan Kuitang. Lanjut ah. Kalau ke mall-mall juga masih bimbang. Belum kita nyampe, kita belanja dulu, enggak borong. Udah stop. Eh, Yopi. Ipul. Ngeborong atau ngerampok? Kamu yang apa? Apa aja? Pi, ngerampok Pi. Ngeborong atau ngerampok, Bro? Borong. Buset. Kita udah nyampe. Cepat asuk. Tuh, asuk. Ada Lucky Hakim ternyata. Apa kabar kok? Sehat kok? Kalian datang terlambat. Ya. Jadi, kita ikut bos Lucky. Katanya jam 1 ada acara. Ya, ke taman ini. Tapi masih nanya kok. Dengan terpaksa. Tapi hasilnya lumayan 38. Wah, lumayan. Mau ke gimana, dunia air tawar berarti? Iya. Siap. Ada Lucky Hakim nih. Jumlahnya ini ada 38. Dari satu indukan, satu mulut 38. Ya, saya udah nggak usah ngitung lah, hitung sendiri harga arwah sumberan seperti apa. Ya, sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Dia tuh begitu, kalau bibit baru, telur, nggak terlalu besar. Dan dia ini udah habis di mulut, emang waktunya panen. Tapi kalau ikan udah di atas 10 tahun, 15 tahun, dia telur besar, dan bibitnya pun besar, anaknya besar. Jadi apa yang dari udah-udah nih seperti yang saya vlog di Irfan Hakim, itu kan bisa dilihat. Iya. Telur kecil, dia punya
yang birunya juga kecil. Itu dia udah besar, tetap ikannya tidak bisa sebesar ikan tua. Berarti nanti mempengaruhi ke ukuran nanti dia pas besaran ya? Dia ukuran, kan yang saya bilang, dia ikan masa pertumbuhan. Dia kawin sekali, dia makin besar. Kenapa? Sebelum dia kawin, sebelum dia buang anak, dia kawin, itu makan seperti kesurupan. Biasa kita kasih kodok 3, dia bisa 8, bisa 10. Nah itu ikan prosesnya tuh membesarnya tuh waktu dia ijah, waktu dia kawin. Makanya kalau dia yang di rumah tuh, itu ikan nggak bisa tuh udah 40 tahun tuh makin besar nggak bisa. Itu kan ada maksimalnya. Iya. Dia makin tua, berhenti. Dia seperti manusia akan makin berhenti, mengecil. Kayak istilahnya kayak mungkin kalau orang tuh kan bungkuk ya mungkin. Jadi mungkin bungkuk itu kan faktor kalau di manusia. Manusia tuh tulang belakangnya yang tidak mampu menahan beban tubuh. Kalau ikan ada masalah yang bungkuknya bungkuk di mana? Bungkuk di sini. Dia tua. Tapi kalau bubuk di perut, dia memendek, dia punya melengkung. Itu melengkung, itu ada masalah di penyakit. Pencernaan. Berarti penyakit jatuhnya. Pencernaannya. Ya. Ya kalau biasa masalah pencernaan, itu ikan makan kurang apa mungkin yang kebanyakan di orang tuh nggak bisa berak. Oh iya. Dia nggak bisa berak karena mungkin makan seperti kepala jangkrik atau kepala kelabang yang keras gitu. Ya, nyumbat. Dia nyumbat, dia punya saluran pembuangan, jadi dia sakit, dia makan telat jadinya. Dia susah makan karena ini ikan kan lemas. 3 bulan 4 bulan nggak makan aja dia masih ada persediaan makan dari tubuhnya. Jadi dia melengkung gitu di belakang itu dari pencernaan, masalah pencernaan, jadi itu ikan jadi melengkung. Apa bagaimana mau dibawa pulang aja mau Pak Luki? Ya saya bawa semuanya deh. Boleh. Itu kan sahabat nggak sia-sia belajar di sini langsung dapat bonus banyak sekali nih. Amin. Di depan aja saya suruh kasih yang gede, suruh bawa, dia takut, yang mau dia taruh lagi. Nah kalau misalkan, saya sih fair jadi orang ya. Saya fair jadi orang. Siapa yang mau belajar, saya open. Karena ini primadona Indonesia, ikan langka yang harus kita sama-sama kita jaga dan kita pelajari. Tapi kan, nggak bisa orang mau belajar tuh minta WA saya. Saya juga ada kesibukan, maaf-maaf aja. Ada kesibukan. Seumpama setiap orang setiap hari WA, saya nggak bisa dagang. Rasanya nanti makan juga agak susah kali yang saya balasin WA gitu. Suruh nonton YouTube channel saya aja kalau misalnya mau belajar panen, nonton YouTube yang itu. Jangan lupa mak RAE Hobi. Dan ada apa? RAE Hobi. RAE Hobi. Atau juga channel Irfan. Udah banyak sebuah ilmu yang di. Ya. Iya. Banyak saya ajarin karena ini kan primadona Indonesia. Buat saya bukan satu kerugian ngajarin ke warga bahwa ini ikan primadona Indonesia. Di Kalimantan hampir punah, emang sekarang banyak yang kalau bisa di luar habitat Kalimantan, di Pulau Jawa, air yang bagus bisa diternakan, itu kita jaga. Bukan berarti, oh di Kalimantan dia bisa diternakan, berkembang biaknya di Kalimantan. Kita aja di Amerika, bisa punya anak. Jangan di Amerika, di mana? Di Antartika ya? Antartika bisa juga. Hah? Kalau, iya. Kalau mau bikinnya mah bisa. Iya. Apalagi bujangan. Jadi masalah ini mah bukan hal yang tabu ya. Iya. Satu hal lagi kalau perlu saya apa yang kita ngomong? Kalau ikan kawin tanpa pamri kan? Iya. Enggak apa-apa, enggak minta syarat macam-macam. Enggak minta syarat macam-macam. Iya. Ikan kawin. Kamu kawin tuh syaratnya banyak ya? Iya, ada mas kawin itu, minta ini, minta itu kan di daerah saya nggak nikah nih saat ini. Apa saya kawin sama ikan aja? Oh jangan. Jangan. Apa saya kawinin sama anak asuh saya aja? Oh, kayaknya bisa juga ini. Belajar YouTube dapat jodoh kan. Asik. Oke, Ming. Udah Ming turun nih Ming. Yang paling penting muka lo Ming. Res. 38 ekor. Guys, yo kita lihat. Kita udah di farm masuk langsung nih. Kolam mana tuh? Kolam samping. Sini. Nah. Ada. Unik nih. Baru berapa hari ini tuh? 2 hari kira. Oh. Gimana nih Pak Arga nih? Harus ketemu. Cakep Pak Arga. Cakep itu.
Mantap. Yang saya itu udah sekitar 17 pasang. Itu kan kita nggak tahu. Orang punya kolam, orang meter yang paling sekali. Taruh begini, jadi dia masang sekitar. Ini udah banyak yang lain. Ya kalau udah satu di situ dia pasti udah ada pasangan, iya dia udah pasti udah punya pasangan. Cuman pasangannya nih kita begini dikira dikasih makan bumbul, dia udah dateng maka dia mau kasih makan. Indah pemandangan. Ya, ini ikan super red bongkok pemberian dari Amanah dari Asop Empang, sudah ada di RI Hobi, akan dirawat dan nantinya akan diserahkan kembali ke Sultan Kuitang. Udah tahu dong guys, Sultan Kuitang siapa? Dan kalau mau ngelihat koleksi Sultan Kuitang di RI Hobi, kita tunjukin nih titipannya nih. Tuh. Tibas parrot, bulldog. Ya kan? Nah, cuma empat ini, masih ada lagi nih. Tuh, pibas parrot lagi tuh. Ini titipan Sultan Kuitang nih, guys. Nah, San, gimana, San? Gua ngajak bos gua, hari ini ketemu bos gua nih, bos besar gua nih. Ini dia. Bersama anaknya. Ini bos besar gua nih, ya kan? Dia mau borong apa nih, San, hari ini, San? Spread. Berang 10-12 cm. Mantap. Ini punya Sultan Kuitang nih. Sultan Kuitang yang tadi yang kita bahas ya? Iya. Ada ikan apa lagi nih? Ada botia, Oscar, RILB udah lagi penuh ikan nih. Ayo guys, datang. Terus ini nih. Ikan sampah. Nyelip ini nih, nyelip SBSB Oscar nih, yang doyan tuh. Oh, yang hitam 3 ekor, albino 2. Sampah tapi koleksi, Pak. Mantap. Ya. Ini banyak yang nanya nih, San. Super Red dijual lagi nggak nih? Kenapa? Super Red dilepas lagi nggak yang gede nih? Ini tail, Pak. Itu tail. Ya. Lepas berapa, Pak? 10 juta. 10 juta ya, yang di bawah? Di bawah 12.500. 12.500. Ya. Kita L juga? Kita L juga. Siap, semi shot ya. Ya, ini ada ikan Sultan Kuitang lagi nih. Iya, tadi udah. Wes, nah. Mantap. Apa nih, Sen? Super red. Tapi kok warnanya ini? Siap. Metallic Platinum. Titipan siapa nih? Sultan Kuitang. Tetap Sultan Kuitang ya. Ya. Mantap. Dibanderolnya lumayan, Pak. Berapa tuh, Sen? 45. Mantap. Luar biasa emang Sultan Kuitang. Nanti kalau rumahnya udah jadi kita review ya. Sultan Kuitang. 45 juga DP, Pak. DP? DP-nya 45. Kalau harganya nggak segitu. Mantap, mantap. Avanza baru lah. Avanza baru. Ya. Namanya buat Sultan mah harus yang kualitas. Yoi. Bos Fatikin mau ngambil apa nih? Cuma seberat aja nih. Kita sisanya aja, Bos Q. Bos Q, emang baik muang. RI Hobi nih. Yoi, ambil ini nih, super nih. Kita ambil super. Gila. Aja jarang ulang nih, ambil berapa ekor? 10 ya? Biasa banyak-banyak, 10 aja. Asik. Dek! Oke guys, nanti kita lanjut keseruan berikutnya. Tuh, RI Hobi. Hobi punya selera. Bos, diserobot. Iya, aduh gimana nih, Bos? Jadi sisanya benar kan? Sisanya kita. Memang ucapan itu
tidak boleh doa. Ya ucapan adalah doa kan, tadi lu bilang kan gua dapat sisanya, akhirnya diserobot lu. Tuh ada aja ya, Mak Era Chan juga bukan barang sisa. Yo ay, cuma maksudnya doanya itu San, gua mah barangan sisa aja. Nah beneran dapat sisa, padahal tadi mau diembat semua ya, udah diembat orang lagi gitu. Gimana nih Bos Fatih Jen? Gak apa, yang penting lancar. Lancar aja ya, siap. Wah, borongan semua ini, dihajar semua. Set. Ini yang borong udah pada subscribe dong. Harus nanya nih. Alhamdulillah Pak, masih sisa berapa? 10 ekor. Tetap 10 ekor ya ternyata ya. Gua pikir nanti lu cuma dapat 5 ekor. Sesuai dengan ucapan ya, ucapan adalah doa, dapat sisa. Dapat sisa persis 10 ekor. Luar biasa. Emang rezeki dia kemana? Kalau dulu enggak kemana? Masih bisa buat dapat rezeki lah. Rezeki ini. Bos Fatikin nih. FB-nya apa nih, Bos? Fatikin. FATHIKIN. Oke. Ayo guys, siapa yang mau beli dari era hobi, sekarang barang udah di Fatikin, bisa langsung meluncur. Siap, ini lagi dibungkus nih. Baru jadi satu guys, tuh. Lagi dibungkus. Keuntungannya makan nasi padang, Bos. Hari ini wajib, tapi makan lebih wajib lagi. Oh iya, yeah. mantap. Bos Fatikin nggak makan? Bos Sensen makan? Nah, nanti McD pesan McD enggak? Siap. Namanya jual SR borongan kayak begini lah. Yoi. Sudah jadi 2, 8 menyusul.